Hari ni berniaga untung. Jadi, aku nak dermalah sikit. Oh. Biasalah. Hari ni berniaga untung. Jadi, aku nak dermalah sikit. Oh. Dekilnya duit ni. Hai, baru boleh masuk. Patutlah ayam kau laku je. Kau rajin derma. Betul-betul-betul. Yelah tu. Aku pun derma juga. Tapi mesti RM10 ke atas. Tak pernah kurang. Patutlah kau sentiasa ada duit. Murah hati. Tahu tak apa? Kalau ikhlas nak menderma. Rema je lah. Tak payah nak bagi tahu orang berapa banyak. Duit derma ni untuk surau. Siapa yang menderma dapat banyak pahala. Kan, Atuk? Ya, betul tu. Jadi, siapa yang banyak duit tu, eloklah menderma. Jangan nak simpan untuk diri sendiri je. Berbuat baiklah untuk diri sendiri dan masyarakat. Esok kelas ngaji dah tak ada. Betul tu betul.
tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Kita main gasing lah. Tak boleh main dah. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Baguslah kau ni, Mak E. Anak Miss Ali. Baguslah kau ni, Mak E. Anak Miss Ali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Kalau tak ada ibu, itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Itu pun tak tahu. Ish, kau ni. Upin, Ipin, jom balik. Upin, Ipin, jom balik. Jom Ipin. Eh, kata nak main. Jom Ipin. Eh, kata nak main. Upin, Ipin, dari tadi Opa perhatikan. Upin, Ipin, dari tadi Opa perhatikan. Tunduk senyap je, tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tunduk senyap je, tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tak sihat ke? Opa, Mak Il kata. Tak sihat ke? Mak Il kata. Opa, Mak Il kata. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Betul lah tu. Jadi, kita orang nak yatim. Betul lah tu. Jadi, kita orang nak yatim. Tak ada ibu. Tak ada syurga lah. Tak ada ibu. Tak ada syurga lah. Ish, apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang. Apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang. Asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis.